Halo Sobat Indi, kita balik lagi di Indi Paganza. Masih bareng gue Adit dan juga Robstiko. Tadi kan gue sempat nanyain ke kalian ya, kira-kira kalau punya kesempatan kolaborasi, mau kolaborasi sama siapa? Kolaborasi Iwan Fals. Iwan Fals ya? Kenapa sih? Itu dari kecil saya dengar, suka dengerin banget Iwan Fals ya. Oh gitu? Dengerin di radio. Dari segini zaman masih kecil dari gitu. Kayak jenglot. Secil. Kalau band luar siapa ya? Atau musisi luar? Robbie Williams mungkin. Robbie Williams ya. Ini yang lain-lain mungkin? Lo kalau mau kolaborasi sama siapa ya? Kalau band luar sih mungkin sama Brandon Yuri dari Panic at the Disco. Panic at the Disco. Terus kalau lo? Kalau band luar gue pengen kolaborasi sama Maroon 5. Maroon 5 yang sebentar lagi datang ya ke Jakarta ya. Ini Mas Mongol? Kalau gue John Mayer. John Mayer. Kenapa? Fans banget. Nih, yang hidupnya sama gitar nih mau siapa nih? Pengen kolaborasi sama Bon Jovi kali ya. Bon Jovi. Terus kalau lo kan project solo nih. Iya. Tapi udah punya video klip. Udah. Udah punya video klip. Ini single yang tadi Arte Kehilangan atau gimana? Sebelumnya Sobatku Musuhku. Apa? Sobatku Musuhku. Sobatku Musuhku. Itu bisa cerita nggak konsep video klipnya kayak gimana? Ya, sebenarnya sedikit bercerita tentang cinta segitiga lah ya. Cinta seorang sebuah pasangan gitu, tapi di situ karena naibnya seorang teman, akhirnya dia mencintai pasangan temannya. Oh gitu. Jadi kayak ditikung gitu ya? Ya, sedikit banyak seperti itu. Cuman konsepnya biasanya cowok dua, cewek satu, ini saya balik gitu loh, cewek dua, cowok satu, dalam artian bahwa cerita seperti ini bisa kejadian di entah cowok, entah cewek. Pokoknya setiap cinta segitiga itu pasti bisa kejadian di siapa aja gitu ya. Setiap lagu yang dibikin sama lo, Rob, itu diinspirasi dari diri lo sendiri atau dari orang lain, atau cuma lo tiba-tiba kayak apa sih, dari imajinasi lo aja gitu, kayak orang apa namanya, bukan siapa-siapa gitu. Beberapa sih mengalami ya. Lo berarti ada tikung sama orang tuh. Dan juga ada beberapa yang mengalami, tapi beberapa yang melihat atau mendengarkan dari teman cerita gitu. Ataupun kadang dari lihat film bisa gitu, atau imajinasi gitu, seperti itu kadang. Iya. Terus ini rencana kedepannya apa nih, Robstiko nih, selain bikin album tadi? Dalam waktu sebentar lagi keluar single religi ya. Oh, single, karena mau bulan Ramadan. Ya, memang single religi, tapi juga beberapa memang mengeluarkan single lagi-lagi tapi di luar religi sih. Oh gitu. Jadi setelah nanti bulan Ramadan bikin single yang non religi ya. Oke, kalau gitu mungkin kalau misalkan sobat indie di luar sana ingin apa namanya hubungi kalian gitu, manggil buat event-event mereka tuh bisa kontak kemana? Mungkin ada sosial medianya? Ada, kita punya website ya di www.robstiko.com. www.robstiko.com ya. Itu udah ada akses semua itu, Facebook, Twitter udah ada ya. Semua yang berbau Robstiko ada. Ada itu ya, pokoknya ada video klip juga ada. Ada semua. Single-single. Kalau single sendiri bisa di download atau gimana? Ya, sudah ada di iTunes atau kita. Itu sudah ada ya? Sudah ada. Sudah tuh. Jadi buat sobat indie mau support musisi Indonesia, langsung beli tuh yang apa namanya, yang legal ya, yang legal distribusi musik. Iya tuh, biar musisi kita tetap bisa kaya, berkarya. Iya, bisa karya juga, bisa hidup juga. Jangan beli yang bajakan ya. Yep. Dan Yuki, mungkin juga buat sobat indie yang pengen mampir ke sini atau mau tanya-tanya soal seputar band-band yang mampir ke Indivaganza juga bisa add Facebook kita di Indi spasi Vaganza, dan Twitternya di @Indivaganza, dan Instagramnya juga bisa. Kalau misalkan lo punya foto-foto band lo, di tagin ke kita atau mau diundang kita juga, bisa follow Instagramnya @indie_vaganza. Dan kayaknya kita harus cabut, dan sekarang kita mau nyaksiin atau nonton video klipnya dari Robstiko ya. Judulnya? Sobatku Musuhku. Sobatku Musuhku. Ini dia, Robstiko. Sobatku Musuhku. Bye.
hancurkan hatimu. Maafkanlah kecuranganku. Pacar aku juga.